Pemimpin upacara mengambil alih tempat yang telah ditentukan. Coba dibanterin ya. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling utama. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Siap. Terus. Kor. Danton 1 siap. Danton 2 siap. Danton 3 siap. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pemimpin upacara menertibkan pasukan dan mengistirahatkan. Seluruh peserta upacara siap, berat, istirahat di tempat, berat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun Senin 14 Agustus tahun 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Thank you.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pengucapan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Dharma Pramuka telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Siap, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Pramuka di gugus depan SDN 1 Sukarame 2, serta yang Bapak banggakan adik-adik Pramuka Siaga dan penggalang di SDN 1 Sukarame 2. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembina upacara akan membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, pelatih di gugus depan seluruh Indonesia yang saya banggakan, serta adik-adik Pramuka Siaga, penggalang, penegak dan pendega yang kakak cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023,
segenap anggota Gerakan Pramuka yang ada di seluruh Indonesia merasa bahagia dan bersyukur karena organisasi pendidikan kepanduan Praja Muda Karana yang kita cinta ini telah genap berusia 62 tahun. Pada tahun ini sekaligus kita memperingati 111 tahun keberadaan Gerakan Kepanduan di bumi Indonesia yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk itulah kita perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan berkahnya Gerakan Pramuka dapat terus maju dan berkembang serta berkiprah untuk membantu masyarakat dan program-program pemerintah serta menangani pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter. Adapun tema utama peringatan Hari Pramuka ke-62 pada tahun 2023 ini adalah dengan peringatan Hari Pramuka ke-62, mari kita wujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Tema ini menunjukkan semangat Gerakan Pramuka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional. Mencermati sumber daya manusia kita yang ada sekarang ini masih jauh dari yang kita harapkan. Di samping itu, wawasan kebangsaan juga, Tuan. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan. Pada tahun ini juga akan dilaksanakan sejumlah kegiatan nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya Raimuna Nasional, Perkemahan Bakti Satuan Karya, Bakti Husada Tingkat Nasional, Musyawarah Pramuka, dan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Provinsi Aceh. Marilah kita bersama-sama mendukung pada era digitalisasi agar Gerakan Pramuka tidak tertinggal serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Tentu harapan kita agar melalui perbaikan undang-undang tersebut dan pengembangan teknologi dan informasi akan dapat menjadikan Gerakan Pramuka semakin berdaya guna dan berhasil guna ke depannya. Saya juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik dalam Gerakan Pramuka serta masyarakat yang luas. Demikianlah akhir sambutan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Semoga Gerakan Pramuka semakin jaya dan sukses. Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-62. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum. Gurunya, siap. Good. Baru, aku yang lihat di munculnya Flehita baru, dua kali lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Engkau yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Engkau pencuri. Ya Allah, kami menyadari betapa banyak tugas kami yang belum lagi selesai. Terciptanya kondisi pramuka yang aman dan handal masih terus kami upayakan. Karena itu, ya Allah,
kuatkanlah iman dan takwa kami, sehingga kami dapat mengatasi semua cobaan, rintangan, dan tantangan. Mudahkanlah seluruh urusan kami, tanamkanlah rasa persatuan dan kesatuan dalam kalbu ini. Dalam kalbu kami, hindarkanlah kami dari segala kesombongan, dan sadarkanlah jika kami berbuat salah dan keliru. Lapangkanlah jalan yang hendak kami lalui, hindarkan kami dari malapetaka dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari kerja yang tidak sanggup kami menipunya. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak yang kau perintah, amat sedikit yang kami kerjakan. Begitu banyak yang kau larang, tapi amat banyak yang kami kerjakan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, karena sesungguhnya kami tidak pantas menyurga-Mu. Tetapi jujur, kami juga tidak sanggup merasakan panas api neraka-Mu, ya Allah. Maka dari itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Tuntunkanlah kami ke jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Pembina upacara. Lapor, upacara pramuka telah selesai. Laporan selesai. Kuburan, siap kuburkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Gurunya, kepada pembina upacara, hormat. Pemimpin upacara mengistirahatkan barisan. Guru peserta, istirahat cepat. 2000 years later.